puasa di rumah aku bersama keluarga. Alhamdulillah lancar. Oke. Bikin buka puasa bersama keluarga, anak, cucu dan keluarga dekat. Alhamdulillah ini ada cucu pertama. Katanya Nadia cucu kesayangan Pak Fadil, benar? Iya, karena dia anak cucu pertama soalnya. Cucu pertama ini. Tanya gimana puasanya, Pak? Oh, hebat, non-stop. Kalau enggak puasa Allah enggak sayang, tapi kalau puasa Allah sayang. Maka Nadia puasa. Ada. Ini full semuanya. Semuanya full, tapi anak-anaknya anak-anak. Adik-adiknya enggak. Oh, adik-adiknya enggak. Kayak Nurang enggak. Enggak, dia masih kecil. Gede-gede puasa. Firas juga enggak. Firas juga enggak. Noah enggak. Kalau ini nih puasa enggak? Puasa. Anti Naila buka puasa. Oh. Kamu udah buka puasanya? Ani udah buka puasa makan donat. Ingat nggak sama dia? Amerika. Oke, Amerika. Tergantung Anti Nabila dong, Bila. Pokoknya mami sama Dini ada video ada salju, jadi saya pengen ke Amerika main salju. Oh, dia ke Eropa sekarang ke Prancis. Udah lihat fotonya? Kok Nadia nggak diajak? Pokoknya Nadia punya sekolah. Oh, bisa dong ceritanya. Lagi sekolah. Nah, lagi liatin dari tadi main ayunan, main prosotan. Ini anak lucu banget. Sebah, ayo, sebah. Masya Allah. Sebah, anak, sebah. Dia prosotan. Kebon sirih, nasi goreng kebon sirih. Ah, nasi kambing loh. Kambing, masya Allah. Tolip. Ini yang baru datang Ibu Norma nih yang punya Senayan. Ya, Senayan. Nah. Sekarang ini gimana?
oke nggak? Enak banget. Jadi harus cobain somai, cobain nasi goreng, cobain bami semua. Ayo bunang mai. Habis dari umroh kayaknya glowing banget ya. Ada kayaknya glowing banget. Kalau berarti ini makbul ya kesana. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Puasa dong. Tadi Syakir sempat bilang di kamera aku puasa nggak pernah batal. Iya, jadi Syakir tuh udah mulai puasa dari TKB. TKA itu udah aku mulai belajar puasa tuh setengah-setengah hari gitu. Terus sekarang udah mulai full. Alhamdulillah full dari TKB. Kalau yang itu? Itu belum mulai deh. Ini baru mau sekolah. Semoga di bulan puasa ini amal ibadah kita terima sama Allah. Ya sehat, panjang umur. Ya Allah redho semuanya. Nabila, selamat ulang tahun dokter spesialis bedah plastik. Semoga sehat selalu dan insya Allah sukses dalam ilmu kedokteran bedah plastik. Kita mau khususkan tambah sekolah lagi untuk strength the face, gastro. Sekolahnya kemauan bapak berarti apa kemauan sendiri? Nabila, bapaknya memberikan dukungan. Nanti kalau dia udah bisa buka sendiri klinik, kita dukung sendiri. Bikin sendiri klinik, Nabila Klinik.
Ya Allah, Besa ditunggu-tunggu. Dari karpet merah, karpet putih, sampai hijau. Aku tadinya karpet merah, karpet putih, karpet kuning, hijau dia terakhir. Ya Allah, apa kabar? Welcome, selamat datang. Marhaban ya Ramadan, selamat berbuka puasa. Berbuka puasanya udah sama yang manis belum? Bukan ini ya, manis-manis semuanya. Oh, ini manis-manis semuanya. Yang ada kita manis-manis dong. Ini Ibu Norma ini kan sangat manis sekali. Masya Allah, Ibu Norma. Kita manis-manis, lihat. Cantik manis. Oh iya, iya. Dia tambah manis. Dia tambah manis. Cobain, nah cobain ini si manis di atas. Ini si manis lagi cantik banget sayang ku cinta. Naik lagi. Aduh, 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 aduh. Ini datang yang lebih manis, lihat. Lebih manis. Tambah manis. Gimana puasanya? Lancar. Yang penting sehat, semangat. Satu harus sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Kita ini hijab. Katanya jinjit ya? Jinjit dong. Jangan bilang-bilang kalau saya jinjit. Kalau dia kan tinggi. Jadi saya pun, masa saya begini? Pede. Alhamdulillah, makin malam makin hot tamunya ternyata. Makin seksi semua, makin segar kita layu yang punya rumah. Yang datang tambah cantik. Tambah cantik lagi. Kalau makin malam pada makin muda Bu yang datang. Makanya, jadi biar kita jadi muda terus. Langsung ke kamar make up lagi, tambah lagi. Biar tancap lagi, biar tambah muda. Beda-beda jalan. Kita udah. Tapi makanan masih ada kan Bu ya? Kita ada, alhamdulillah insya Allah diamankan. Tadi zamannya waktu datang ini kita amankan. Amankan lagi, ada babak ketiga. Tiga babak ketiga. Insya Allah masih ada. Pokoknya makin malam kalau di rumah Bu Ana ini, makin segar muka kita pun makin manis karena kedatangannya manis. Oh gitu. Luar biasa. Sayang ini bulan puasa, kok kan musik lanjut terus ini. Oh, iya benar. Kita lebaran nih, insya Allah lebaran lebih hot lagi. Lebih penyanyi lebih kita bisa sampai okay. Pagi. Selamat puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar puasanya, berkah.